busing kipas angin yang lama diganti dengan bearing 6000 jet-jet, kipas angin Anda menjadi awet dan anginnya lebih kencang. Bagaimana proses pergantiannya? Yuk simak videonya. Di video kali ini saya mau memperbaiki kipas angin Tornado Fan, Wall Fan Regency mereknya ya, 18 in. Kipas angin ini nggak muter ya, cuman dengar dengung suaranya ya, dengung doang ya suaranya, cuman bisa nengok kanan kiri doang, tapi baling-balingnya nggak muter. Pertama-tama kita bongkar ya tutupnya ya, pakai obeng min ya, tinggal cokel aja keluar ya setiap kuncinya, ceklek ya, ceklek tuh ya keluar ya, congkel keluar ya, udah lepas semuanya kalau udah sebagian. No ini guys ya, baling-balingnya ini agak seret juga ya, ini kalau baling-balingnya dilepas ini putarannya seret ya, ini karena gede aja baling-balingnya, besi lagi. Kita coba lagi ya, itu cuma dengung doang ya, harus dibantu pakai tangan ya. Kalau kipas angin biasa, biasanya kalau dibantu pakai tangan cukup ganti kapasitornya aja ya, tapi kalau kipas angin ini merak putarannya ya, kecepatan yang paling kenceng ini muter sendiri ya, kalau kecepatan nomor 1, nomor 2 ini nggak mau muter ya, cuma dengung aja ya. Nah suaranya kan kedengaran ya. Ini kalau lama-lama kalau dibiarin bisa kena gulungan dinamonya ya, bisa kebakar ini ya. Ini dikarenakan asnya sudah kena ya, sama bosingnya ya, sudah aus gitu ya. Kalau mau pakai minyak juga sebenarnya ini bisa ya, tinggal minyakin ya, pasti lancar lagi ya, cuma nggak bisa lama gitu ya, paling nggak nyampe sebulan juga pasti macet lagi karena asnya sudah kena gitu ya, sudah aus. Jadi kali ini saya mau menggantinya dengan pasang bearing ya, ukurannya 6000 jet ya, untuk ukuran 10 mm ya. Ini sebenarnya gulungannya udah saya ganti yang dulu ya, di video yang dulu saya upload baru berapa bulan ini kayaknya, cuman ini udah gimana ya, nggak awet ya, udah syarat lagi itu ya. Jadi sebelum kena gulungannya, jadi saya mau pakai itu aja, ganti bearing ya. Oh guys, ini syarat banget ini kalau nggak pakai baling-baling. Buka ya keempat bautnya ya, ini ya, buka keempatnya terus kita congkel. Ini kasih tanda dulu, jangan lupa ya, biar nanti nggak salah naruhnya gitu ya, lubang-lubangnya jadi ngepas. Kasih tanda dulu pakai garis apa gimana lah, yang penting ditandain dulu. Kita buka ya, ini saya sudah dicongkel ya, nih ya guys, asnya kena ya, udah aus ya asnya ya. Kalau ganti as sama bosing ya sekitaran 30 ribuan ya modalnya ya, mendingan ganti bearing ya, ganti bearing juga modalnya lah hampir 40 ribuan ya, sama segala macamnya ya. Jadi mudah-mudahan pakai bearing lebih awet ya, dan lebih lancar putarannya ya, lebih kenceng ya. Ini guys ya, rasanya ya pas banget ya di ukuran bearing 6000 jet ya, pas. Ini karena bukan aslinya, yang aslinya
dulu udah kebakar ya. Ini ya bushing yang aslinya ya, enggak saya pakai lagi ya, saya ganti dengan bearing ya. Nah ini yang aslinya ya, bushingnya ya. Nah kita pakai bearing ya, biar putarannya ringan gitu ya, jadi putaran anginnya lebih kencang. Nah gitu ya, seperti biasa bikin dudukannya dulu dari seng ya. Nah seperti ini ya, ini udah dipakai seng ya, diikat pakai kawat, maksudnya biar ada rumahnya gitu ya, bikin rumahnya, jadi suatu saat bisa dicopot. Dari seng biasa itu ya, jangan lupa alat bawahnya itu di itu dulu ya, di amplas dulu ya, biar lemnya merekat dengan kuat ya. Ini saya pakai lem ini ya, saya beli online lem Cina ya, tahu merek apaan itu, saya nyoba juga. Jangan lupa ini pakai isolasi ya, bendulan itunya itu apa namanya, lupa lagi. Pakai isolasi ya, dua ikat, dua putar. Kalau masih kurang tambahin lagi ya, tiga ikat gitu ya, tiga muter, tiga putaran ya. Ya guys, sudah saya masukkan. Ini setelah nunggu satu hari ya, saya udah kasih lem banyak banget ya, karena pertamanya biasa di lemnya sedikit dulu ya, baru di setting gitu ya, di baut lagi lemnya sedikit dulu, setelah lem sedikit nunggu kering kita buka lagi, terus kasih lem yang banyak ya, setelah lem yang banyak ditutup lagi ya pakai baut, biar lemnya, biar posisinya enggak, biar posisinya presisi gitu ya. Nah ini guys, udah di ini saya udah kasih lem yang banyak ya, biar kuat lemnya, yang banyak aja ya. Ini ganjalnya ya, jangan lupa dicopot juga. Ini sama solasinya, ini saya pakai dua lapis ya, dua putaran ya, karena kalau satu putaran longgar. Ini guys ya, lemnya banyak banget ya, mudah-mudahan lemnya kuat ya, tidak copot ya. Ini guys ya, putarannya enteng banget ya. Jangan lupa buka isolasi ya, kalau nggak dibuka nggak bisa muter ya. Nah setelah semuanya lemnya dirasa kuat ya, karena sudah seharian saya taruh ini nggak diapa-apain, sekarang waktunya dipasang kembali ya, mudah-mudahan posisinya nggak berubah ya, jadi langsung presisi ya. Ini lemnya keras sekali guys ya. Oke guys, kita pasang ya, karena lemnya udah benar-benar kering ya. Jangan lupa ya, itu petunjuknya ya, tandanya gitu, biar lurus gitu ya, biar nggak salah, karena kalau nggak ditandai takutnya nggak presisi lagi ya. Nah ini ya tandanya ya, saya kasih coretan ini ya. Nah jadi pas begitu khususnya ya, kalau keras ya tinggal pukul aja dikit ya. Ini guys sudah dites ya, alhamdulillah muter ya, diputar pakai tangan juga enteng ini ya. Alhamdulillah, yuk kita pasang kembali nih guys ya, enteng banget ini, wajib ya, wajib enteng. Kalau masih seret buka lagi ya, harus diulang lagi. Ini enteng banget nih, pakai tangan juga nih. Perhatikan asnya ya, enteng banget ini. Kalau sudah begini otomatis kenceng anginnya ya, bisa masuk angin kayaknya. Ini ya saya pasang dulu baling-balingnya biar ketahuan ya, tes dulu sebelum ditutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Celup. Alhamdulillah berhasil, berarti
pergantian kali ini berhasil dan ini mantap. Wes, kencang banget guys anginnya guys. Kecepatan satu, kecepatan apalagi yang paling cepat. Wah, bisa-bisa masuk angin ini. Oke, berhasil. Sekarang kita pasang tutupnya ya. Ini efek kamera ya, muternya kayak gitu ya. Mudah-mudahan awet dan tahan lama ya. Oke guys, ini saya coba ya di kamar ya. Alhamdulillah guys ya, anginnya kencang sekali ya. Untuk ukuran kamar segini kencang banget ini anginnya ya. Suaranya juga lumayan nih. Wish, wish. Oke guys, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam.